Selamat malam buat teman-teman jurnalis. Terima kasih buat bisa. Yang pertama, tentu saya mengucapkan selamat buat Madura United yang sudah sukses mendapatkan 4 poin. Tentu hal yang sangat tidak kita inginkan, karena memang jujur kita bermain dari menit awal sampai akhir tadi, terus bermain dengan sepenuh hati, kita terus mengejar bola, kita mengejar lawan. Tapi memang pertandingan ini sulit karena lawan juga baik kita bermain, mereka sangat kompak, mereka sangat siap. Dan satu sisi kita banyak menciptakan peluang hari ini, dan peluang-peluang itu tidak bisa kita konversikan menjadi gol. Kalau Madura memang tidak diingatkan untuk dia bagus dalam set pieces tadi, seperti gol pertama tadi mereka membuat satu gol melalui set pieces yang sebenarnya sudah sangat saya ingatkan untuk tidak banyak membuat pelanggaran ya di sepertiga lapangan lawan. Dan dari peluang yang mereka di set play namanya gol kedua mereka tadi, intinya kita gagal sekali lagi memperbaikkan kontrol dari gol. Kalau saya kadang semua pertandingan kita main baik tapi result tidak bersama kita, dan inilah hari ini saya harus siap menerima tanggung jawab perkara ini tanpa saya excuse apapun. Dan saya terima kasih kepada pemain yang hari ini menurut saya mereka sudah sangat berusaha keras sekali sampai dengan detik terakhir, berusaha, namun hari ini kita tidak diberikan rezeki untuk menang. Dan saya berharap kita terus semangat menjaga sikap kita untuk menuju pertandingan ini. Saya rasa itu, saya lagi terima kasih juga kepada penonton yang sudah dengan hebat mensupport kita hari ini. Mudah-mudahan mereka terus datang dan support kami, dan kita bisa memberikan kemenangan pada pertandingan yang berikutnya. Terima kasih. Komplit kami senior dan kami ini, kami sudah berusaha semaksimal tapi mungkin waktunya untuk yang kami akan berusaha sekuat tenaga terus agar besok kami akan cepat. Tadi saya terima kasih. Tentu kita harus mengatakan bahwa kita menciptakan banyak peluang untuk membuat gol, tapi kita tidak mampu mengkonversikan itu. Ini mungkin yang akan menjadi poin kita yang kedua. Tentu kita jangan juga lengah ketika kita menyerang, kita juga harus menyimakan pertahanan kita. Ya, tapi kontak lawan tadi di gol kedua tadi praktis terjadi gap yang demikian luas di tengah depan, sehingga kemudian kasihkan menyerang atau kontak-kontak. Memang pilihan yang sulit yang harus saya lakukan hari ini, karena ketika kita tertinggal tentu kita ingin menyamakan kedudukan dan beberapa posisi kita tinggalkan tadi dan sangat disayangkan tentunya. Tapi inilah risiko yang harus diambil, tapi saya tidak akan menyalahkan siapapun.